Insyaallah. Ini foto dengan takwil kata saya. Hutan di mana pada hari ini kami akan melakukan perjalanan. Ini di mana perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Karena ini jarak tempuhnya sekitar 2 kilo. Ini kami harus berjalan kaki karena motor kami tinggal. Oke, sobat tenang, ini sudah nampak kecapean karena berjalannya dari ujung sana akan menuju kandang kerbau di tengah pemukiman, bukan pemukiman, di tengah hutan. Oke. Kami sudah kecapean ini guys, harus menyeberang sungai lewat jembatan. Sudah berjalan kaki cukup lama, sekitar 15 menit ini guys. Oke. Ini kami sudah sampai di kandang kerbau, ternyata kerbaunya belum pulang. Jadi di samping kandang kerbau ini terdapat rumpun bambu. Ini banyak sekali bambu, sehingga kami menyempatkan waktu untuk mencari rebung. Ini biasanya ada anakan-anakan bambu yang sudah siap jadi rebung. Ini bekas orang mengambil rebung. Nanti kami akan mencoba mencari kembali, mudah-mudahan ada rebungnya guys. Oke, sahabat ternak, ini tampaknya kerbaunya sudah menunjuk kandang. Ini sebentar lagi akan kita lakukan pengobatan pada kerbau-kerbau ini. Kalau dulu ini ini ngurotan yang baru saja kami ambil di pinggiran kandang kerbau ini. Sangat enak sekali nih. Jadi sembari menunggu kerbaunya pulang, kami mencari makanan di sekitaran sini. Tadi dapat ikan, sekarang dapat umbut. Itu tampak sang pengembala berada di belakang. Ini berada dari kandang ini cukup jauh. Ini biasanya rombongan kerbau ini berjalan hingga beberapa kilo dari kandang ini. Foto dengan takwil kata saya. Baik, sahabat ternak, ini baru saja selesai kami melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengobatan ternak kerbau yang terindikasi PMK. Ini jam sudah menunjukkan pukul 6 sore.
Ini kami akan segera pulang karena memang lokasinya ini di tengah hutan. Jadi memang harus buru-buru, nanti takut kemalaman di tengah hutan ini.